أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ الآن سندرس عن الموضوع حرف لام. أوكي، hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf lam. Sebelum minggu lepas adik-adik dah belajar, tetapi hari ini kita akan teruskan dengan bahagian yang berikutnya. Ya, sebelum tu saya nak kita semua baca doa dulu sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa hdina ilal rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inni ilman wa zukni fahman wa ij'alni min as-salihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت لي ساجدين. إني إلى تركان أوكي دك أشنا دي أدي نمبا با باريس باوا لام باريس ماتي بوني دي فيل فيل أوكي با باريس باوا بوني دي فيل فيل. Okay, seterusnya lam tanwin di depan bunyi dia lun. Lun. So, apabila digabungkan bunyinya adalah fil filun. Fil filun. Apa maksudnya? Fil filun adalah fili. Okay. Seteruskan fa berbaris atas lam berbaris mati ataupun sukun. Bunyi dia fal. Fal. Okey. Lam alif berbaris atas bunyi dia la. La. Ha tanwin di depan bunyi dia hun. Hun. Bila digabungkan jadi perkataan falahun. Falahun. Apa maksud dia? Petani. Macam adik-adik nampak ni ada petani kat sini. Okey. Yang berikutnya lam di depan waw. Lu. Lu. Ba di bawah B. B. Ya di atas ya. Ya. Okey, bunyinya lu bi ya. Lu bi ya. Apa dia lubia? Kacang buncis. Okey, kacang buncis. Okey, kita teruskan. Okay, kita tengok bawah ni. Lam terletak di mana? Lam terletak di tengah-tengah. Semua terletak dekat tengah-tengah tetapi baris yang berbeza. Apa yang pertama? Halibun. Halibun. Apa maksud halibun? Halibun adalah susu. Susu. Yang kedua? Bulbulun. Bulbulun. Bulbulun adalah gasing. Okey, yang seterusnya sulamun. Adik-adik tengok kat sini, lam berbaris jadah. Okey. Jadah maksudnya kat sini ada dua lam. Maksud dia sulamun ni adalah tangga. Okey, kita teruskan. Astami'u wa uhaddidu. Saya mendengar dan saya menentukan. Okey. Libasun. Okey, adik-adik nampak lam ni dekat mana? Ha. Lam terletak di awal patah perkataan. Libasun. Libasun adalah pakaian. Yang kedua, dalilun.
Dalilun. Kat sini, lam ada dua. Lam yang pertama terletak di tengah-tengah berbaris kasrah ataupun berbaris bawah, dan lam yang kedua terletak di hujung perkataan berbaris tanwin di depan. Okey, bunyinya apa? Dalilun. Dalilun. Maksudnya tanda-tanda. Okey. Yang ketiga, dalla. Dalla. Okey. Dalam maksudnya menunjukkan. Lam di sini terletak di hujung dan di tengah. Kenapa saya kata terletak di tengah dan di hujung dan di tengah? Kerana pada asalnya hurufnya adalah da, lam, lam. Jadi terdapat dua huruf lam. Okey. Yang seterusnya, kalbun. Kalbun. Lam terletak di tengah-tengah berbaris sakinah ataupun berbaris mati. Kalbun ini maksudnya adalah anjing. Okey. Kita teruskan. Okey. Kita masuk ke huruf yang seterusnya. Harfu ya. Okey. Ya bil fathah. Ya berbaris atas. Bunyinya ya. Ya. Contohnya kita tengok kat sini. Ya yadun. Yadun. Yadun maksudnya tangan. Okey. Ya bil kasrah. Ya bil kasrah iaitu ya berbaris bawah. Contohnya ialah tayyibun. Tayyibun. Maksudnya baik. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, ya bidhammah. Ya berbaris depan. Contohnya kat sini, buyutun. Buyutun. Rumah-rumah. Ya di sini terletak di tengah-tengah tetapi berbeza baris. Okey. Yang seterusnya, kita tengok ya terletak di awal, di tengah dan juga di hujung. Okey, yang pertama, Yanayiru. Yanayiru. Maksudnya Januari, bulan Januari. Adik-adik dalam bahasa Arab, Januari adalah Yanayiru. Okey, yang kedua, Zamaniyatun. Zamaniyatun. Ya terletak di tengah-tengah bersambung dengan huruf lain. Okey, Zamaniyatun, 8. Okey, yang terakhir, Kursiyun. Kursiyun. Okey, kat sini ya terletak di hujung perkataan. Kursiyun adalah kerusi. Okey, yang berikutnya, astami'u wa umayyizu. Saya mendengar dan saya membezakan. Apa yang berbeza antara tiga perkataan ini? Jom kita tengok. Okey, yang pertama, yusa'idu. Yusa'idu. Okey, ya terletak di mana? Di awal ayat. Di awal perkataan. Yusa'idu maksudnya tolong menolong ataupun membantu. Yang kedua, a'izun. A'izun. Maksudnya orang yang berputus asa. Okey. Orang yang berputus asa. Ya terletak di bawah, di tengah, di tengah dan dia berbaris bawah. Okey, tadi berbaris depan dan dia terletak di awal perkataan. Okey, yang ketiga, nasia. Nasia. Nasia, ia terletak di hujung dan berbaris fathah ataupun baris atas. Maksudnya adalah terlupa. Okey. Okey, ini kita tengok
Bahagian yang berikutnya, gabungan kita tengok bahagian yang berikutnya, huruf ya. Okey. Okey. Ba di atas, ba, ya, berbaris, mati. Bunyinya, bai. Ta di depan, tanwin di depan, bunyinya, ton. Bai, ton. Okey, bai ton adalah, rumah. Okey, yang berikutnya, bun. Bun. Ni. Ni. Yun. Yun. Bunyinya bunyiyun. Bunyiyun. Okey. Ya. Ya. Sa. Ni. Mi. Nun. Nun. Yasmin. Yasmin. Okey, kita teruskan. Astami'u wa uhaddidu. Saya mendengar dan saya tentukan. Yuraji'u. Yuraji'u. Ia terletak di awal perkataan. Apa maksud yuraji'u? Mengulang kaji. Mengulang kaji. Okey. Yusuf. Yusuf. Ia terletak di awal perkataan. Sambungkan dengan huruf waw. Yang ketiga adalah raihanun. Raihanun. Maksudnya segaran. Segaran. Ia terletak di tengah-tengah. Dan yang terakhir adalah hadiyatun. Hadiyatun. Maksudnya hadiah. Ia terletak di tengah-tengah dan dia berbaris syaddah. Okey. Okey. Ukawinu wa aktubu. Okey. Di sini kita lihat lam, huruf lam dan huruf ya. Huruf ya. Tengok huruf yang berada di awal. Contohnya, libasun. Libasun. Huruf yang berada di tengah-tengah. Huruf yang berada di tengah-tengah. Bulbulun. Bulbulun. Okey, lam yang terletak di hujung perkataan adalah mindilun. Mindilun. Okey. Kita tengok huruf ya pula. Ya yang terletak di awal adalah yanayiru. Yanayiru. Ya terletak di tengah-tengah. Ainun. Ainun, mata. Dan ya yang terletak di hujung adalah kursiyun. Kursiyun. Okey. Okey, sampai di sini sahaja untuk pertemuan kita dan saya harap adik-adik dapat memahami apa yang Ustazah dah terangkan pada hari ini. Baiklah, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.